Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Pada kesempatan kali ini kita ingin jalan-jalan lagi ke arah selatan, yaitu di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ingin melihat jembatan yang saat ini sedang viral karena sudah mulai dibuka untuk masyarakat sejak tanggal 31 Januari 2023. Meski sifatnya masih uji coba secara fungsional karena memang belum diresmikan, namun jembatan ini saat ini sudah viral dan mampu menarik banyak perhatian dari masyarakat, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jembatan Kretek 2 berlokasi di Dusun Karang, Desa Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak menuju jembatan Kretek 2 dari titik 0 kilometer sekitar 30 km dan akan ditempuh dalam waktu sekitar 48 menit. Oke, teman-teman, ikuti perjalanan kami di jembatan Kretek 2 Bantul, Yogyakarta. Teman-teman, kita baru saja melintasi simpang 4 Ngabean dan saat ini kita masih berjalan ke arah selatan di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Di depan kita, di sebelah kiri kita, ini adalah pojok Beteng Lor. Dan saat ini kita sedang melintas di Jalan Suryo Wijayan. Di sebelah kiri kita, ini adalah pojok Beteng Kulon. Saat ini kita berada di Jalan Bantul, kita terus berjalan ke arah selatan menuju Kota Bantul. Di sebelah kiri kita, di depan kita, ini ada yang namanya Pasti, yaitu Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Pasti terletak di Jalan Bantul kilometer 1, tepatnya di Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, Pasti sendiri dulunya merupakan pasar burung yang terletak di Ngasem, Yogyakarta. Dan kemudian direlokasi ke lokasi saat ini sejak tanggal 22 April 2014. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita, ini ada perempatan Kasongan. Nah, kalau kita berbelok ke arah kanan akan menuju Desa Wisata Kasongan. Nah, Desa Wisata Kasongan sendiri merupakan sentra kerajinan gerabah atau tanah liat. Nah, teman-teman, di depan kita ada gapura gerbang Kota Bantul. Dan kita saat ini memasuki Kota Bantul. Kota Bantul merupakan ibu kota Kabupaten Bantul. Dan saat ini kita berada di Dusun Melian Lor, Desa Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita, ini ada simpang 4 Klodran. Nah, dari simpang 4 ini kalau kita berbelok ke arah kiri, ini akan menuju Jalan Pramuka.
kemudian yang ke arah kanan akan menuju Jalan Pemuda, kita akan terus lurus ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Nah, sebagai tambahan informasi teman-teman, bahwa Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang beribu kota di Kota Bantul. Dan Kabupaten Bantul mempunyai semboyan Projo Taman Sari yang merupakan singkatan dari produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, dan asri. Kabupaten Bantul mempunyai luas wilayah 506,8 km persegi. Saat ini Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon, 75 desa, dan 933 dusun. Nah teman-teman, saat ini kita sedang melintas di depan Pasar Bantul. Nah, Pasar Bantul merupakan pasar terbesar yang ada di Kabupaten Bantul dan merupakan sentra ekonomi di Kota Bantul. Saat ini kita berada di Dusun Nyangkringan, Desa Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di depan kita, di sebelah kiri kita adalah kantor Kepolisian Republik Indonesia Resort Bantul atau Polres Bantul. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada Taman Tugu Adipura Bantul, teman-teman. Dan kita akan terus mengikuti Jalan Jenderal Sudirman ini ke arah selatan, teman-teman. Di depan kita ini ada simpang 4 atau perempatan Palbapang. Kalau kita ke arah kiri ini akan menuju arah Imogiri. Kemudian kalau kita ke arah kanan ini akan menuju arah Serandaan atau arah Kulon Progo. Nah, dari perempatan ini kita terus lurus ke arah selatan menuju Jalan Samas. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Samas. Saat ini kita berada di Dusun Kutu, Desa Sumber Mulyo, Kapanewon Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dengan dibukanya jembatan Kretek 2, maka Jalan Samas ini menjadi salah satu alternatif menuju kawasan Pantai Selatan, terutama di Pantai Selatan Kabupaten Bantul, teman-teman ya. Dan Jalan Samas ini kalau kita lihat jalannya cukup mulus ya, cukup lebar, dan di sini juga bisa dilewati bus-bus pariwisata sehingga akses wisata menuju pantai selatan di Kabupaten Bantul ini menjadi lebih banyak lagi yang bisa dikunjungi, teman-teman. Saat ini kita masih berada di Jalan Samas, kita berada di Dusun Serabahan, Desa Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita, di depan kita, ini ada warung makan bebek goreng Pak Wit ya. Ini merupakan salah satu warung makan favorit kami, teman-teman ya. Karena di sini rasanya enak, gurih, dan dagingnya empuk ya, teman-teman ya. Di depan kita ini ada perempatan, namanya perempatan Jembatan Merah Sanden. Nah, kalau kita ke arah kiri, ini akan menuju arah perempatan Ngangkruk Sari ya, di Jalan Parangtritis. Kemudian kalau kita ke kanan dari perempatan tadi akan menuju arah Pandan Simo. Nah, kemudian di depan kita ini adalah pos retribusi Pantai Samas. Nah, saat ini sudah
menunjukkan pukul 4 lebih ya, jadi tidak ada petugas yang menjaga, dan jika ada petugasnya maka biayanya per orang 10.000 teman-teman. Di depan ini ada perempatan JJLS. Kalau kita lurus akan menuju objek wisata Pengklik. Kemudian kalau kita ke kanan, ini akan menuju objek wisata pantai-pantai di kawasan JJLS Bantul, antara lain Pantai Samas, Pantai Gua Cemara, kemudian Pantai Baru. Nah, kita berbelok ke arah kiri atau ke arah timur. Nah, pembukaan jembatan Kretek 2 ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan dengan dibukanya jembatan Kretek 2 ini, maka beberapa objek wisata yang ada di sebelah barat Kaliopa, ya, antara lain Pantai Samas, kemudian Pantai Gua Cemara, kemudian Pantai Baru, nanti akan terhubung dengan objek wisata yang ada di sebelah timur Kaliopa, yaitu Pantai Depok, Pantai Cemoro Sewu, dan Pantai Parangtritis, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah wisatawan dan akan menarik lebih banyak wisatawan ke destinasi wisata yang ada di sepanjang JJLS ini, teman-teman. Nah, di depan kita ini banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di sekitar area sebelum jembatan ya, teman-teman ya. Jadi memang saat ini jembatan Kretek 2 setelah dibuka menarik perhatian banyak masyarakat dan viral ya, sehingga setiap sore kawasan ini banyak dikunjungi masyarakat yang ingin melihat langsung pembangunan dari jembatan Kretek 2, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah memasuki kawasan proyek jembatan Kretek 2 Bantul, dan kita berada di sisi barat jembatan, kita menuju ke arah timur. Dan sebagai tambahan informasi, teman-teman, bahwa jembatan Kretek 2 ini terletak di daerah sesar aktif, yaitu sesar Opa, sehingga berpotensi terjadinya gempa bumi dan pergerakan tanah. Sehingga untuk teknologinya menggunakan teknologi LRB atau lead rubber bearing untuk meredam gempa. Kemudian juga digunakan teknologi MSA wall untuk daerah timbunan. Dan untuk mengantisipasi terjadinya likuifaksi, maka digunakan teknologi soil replacement sedalam 3 meter untuk menggantikan tanah yang terlikuifaksi. Sehingga dengan teknologi yang khusus atau teknologi ini, maka jembatan ini diestimasikan bisa tahan sampai dengan 100 tahun, teman-teman. Saat ini jembatan Kretek 2 pengerjaannya sudah 100%. Jembatan Kretek 2 memiliki 4 lajur 2 arah masing-masing lebar lajur 3,5 meter dengan bahu jalan selebar 2 meter. Jembatan Kretek 2 juga mempunyai pedestrian lane atau jalur pejalan kaki di kedua sisinya dengan lebar masing-masing 1,9 meter. Jembatan Kretek 2 ini menghubungkan dua desa di Kapanewon Kretek, yaitu desa Tirtohargo di sisi barat dan desa Parangtritis di sisi timur. Nah, kalau kita lihat di depan kita ini ada tugu ya, jadi ini merupakan ikon dari jembatan Kretek 2, yaitu simbol luku yang artinya laku urip kang utomo. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di sisi timur jembatan. Jadi sisi timur ini adalah jalan Pantai Depok ya. Jadi kalau kita ke kanan nanti kita akan menuju ke arah Pantai Depok. Nah, kemudian saat ini kita berada di kawasan wisata Laguna Pantai Depok. Nah, dari tempat ini kita nanti akan melihat taman yang merupakan bagian dari proyek jembatan Kretek 2 ini, yaitu Taman Nadiloka.
Saat ini kita berada di dalam area Taman Nadiloka. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ada penunjuk pelang warna merah putih bertuliskan garis sesar Opa dan koordinat dari jalur sesar Opa yang memotong jembatan Kretek 2. Nah, di depan kita ini ada batu yang ada kode QR-nya. Jadi ini adalah pengertian tentang luku ya, laku urip kang utomo. Dimana luku dalam bahasa Jawa berarti bajak, mempunyai makna filosofi yang artinya kira-kira kehidupan sejahtera yang utama. Stilisasi bentuk luku sebagai wujud agrarisnya budaya dan masyarakat Yogyakarta terpadu dengan stilisasi bentuk pikulan yang bermakna kerja keras dan saling bekerja sama sebagai bagian dalam semangat pembangunan Yogyakarta. Ditambahkan stilisasi dari tiang layar kapal nelayan Pantai Selatan yang bermakna penyatuan agraris dan maritim sekaligus bentuk masyarakat Yogyakarta yang nyawiji baik secara mempersatukan alam maupun bersatu dengan Tuhannya untuk kemakmuran dan kemaslahatan bersama. Struktur luku juga terdiri dari singkal pada bagian pangkal dan pamor keris toya mambek, sepuh yang bermakna rezeki yang terkumpul dan tidak mudah habis. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita ini adalah Kali Opa atau Sungai Opa. Nah, Sungai Opa berhulu di Gunung Merapi, kemudian menyatu dengan Kali Oyo yang berasal dari Gunung Kidul. Kemudian berhilir atau bermuara di sebelah selatan lokasi kita ini, teman-teman. Dan ini penampakan luku di sebelah selatan jembatan, teman-teman ya. Dan ini penampakan yang di sebelah utara jembatan. Nah, di depan ini ada tangga menuju jembatan. Kita pengen naik ke atas, kemudian kita pengen melihat suasana dari atas, terutama dari tengah jembatan. Nanti kita akan lihat bagaimana penampakan dari Pantai Laut Selatan dari atas jembatan sisi sebelah selatan ya.
Nah, yang terlihat di depan kita ini adalah Samudra Hindia atau pantai selatan Yogyakarta. Dan memang sangat dekat ya, karena lokasi ini adalah kawasan Muara Kaliopak, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan menuju pantai Parangtritis melalui jembatan Kretek 2 ini. Di depan kita tadi adalah pantai Depok. Dan memang kalau dari kota Jogja untuk menuju pantai Depok sangat nyaman melalui jalan Samas dan melewati jembatan Kretek 2 tadi, teman-teman ya. Nah, sebagai tambahan informasi, teman-teman, bahwa pantai Depok ini terkenal dengan kuliner seafoodnya. Jadi buat teman-teman yang pengen menikmati kuliner seafood, salah satu alternatif yang terbaik ya di Pantai Depok ini. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada pantai yang namanya Pantai Cemoro Sewu. Kemudian di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada Gumuk Pasir Parangtritis. Nah, dari area Gumuk Pasir di depan nanti ada pertigaan, kita berbelok ke arah kanan, teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di sisi barat Pantai Parangkusumo. Di sebelah kanan kita adalah Pantai Selatan Yogyakarta yang merupakan bagian dari kawasan Pantai Parangkusumo, teman-teman. Dan saat ini kita sudah memasuki kawasan Pantai Parangtritis. Dan dengan adanya jembatan Kretek 2 tadi, untuk menuju kawasan Pantai Parangtritis akan bisa lebih cepat ya. Dan ada alternatif yang lain, khususnya untuk jalan, tidak harus melalui jalan Parangtritis. Apalagi saat liburan, maka biasanya jalan Parangtritis sangat ramai sekali. Dan dengan adanya jembatan Kretek 2 tadi bisa mengurangi kepadatan di Jalan Parangtritis. Oke, teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.